Kawan Sinatra ini suara Sinatra siniar bahasa budaya sejarah dan sastra Fakultas Ilmu Budaya Unpad. Dalam siniar ini kami mengajak kawan Sinatra untuk berbagi pemikiran hasil penelitian gagasan dalam bidang bahasa budaya sejarah dan sastra dan hal-hal lain di seputar FIB bersama para narasumber dan pakar dalam bidangnya. Hari ini kita akan berbincang tentang konsep kecantikan di dalam naskah yang eh, naskah naskah Sunda bersama kita hadir pakarnya yaitu Ibu dr. Eli Suryani Selamat pagi Bu Hagi ya pagi. E, mungkin Bu Elis bisa bercerita dulu pada kawan sinatra tentang kepakaran Bu Elis agar kawan sinatra tahu bahwa dokter Elis ini adalah pakar dalam bidang budaya Sunda Silahkan Bu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, waalaikumsalam. Selamat pagi rekan Sinatra yang di rumah. Saya Elis dari Sastra Sunda, Prodi Sastra Sunda, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Pajajaran tetapi e, bidang kajian utama filologi filologi, filologi itu mengkaji naskah-naskah mengkaji naskah-naskah lama iya, ya dan Buka. juga secara umum budaya budaya secara iya. umum budaya. Iya. Nah kita akan bicara tentang konsep kecantikan perempuan Sunda yang ada dalam naskah. Iya. Mungkin Ibu bisa menjelaskan bagaimana sih konsep kecantikan e, b, e, perempuan Sunda yang ada di dalam naskah. Iya. Terima kasih, ibu Dr. Lina. eh Konsep sebenarnya kalau disebut konsep juga terlalu tidak ada apa di kalau dijelaskan konsepnya tidak dalam naskah itu konsepnya begini. Tapi oh, bukan kebanyakan ya. kebanyakan dalam naskah-naskah Sunda itu eh, konsep kecantikan itu eh, di diungkapkan bukan hanya dari wajah bukan hanya dari wajah. wajah. Hmm. Tapi uh, kalau bahasa sunyana dari dedeg pangadeg gitu. Dedeg ah. pangadeg itu jadi meliputi seluruh sebetulnya tubuh ada hubungan dengan tubuh yeah. dari mulai rambut, uh, lalu wajah, wajah, lalu anggota badan yang lain yeah, yang yeah, juga yeah, yeah, sampai yeah. tangan postur kaki, tubuh ah. juga. Kenapa? Karena uh, yang disebut cantik dalam uh, E, Manoja Sunda itu juga samalah relatif yang namanya yeah. cantik tapi e, kalau misalnya dalam konsep e, mojang Sunda itu seperti dalam lagu-lagu lah gitu itu yang disebut dedeg-panggedeg itu mm -hmm. ditilik digigir lenggik digigir di, lenggik disawang di, di ditukang lenjang di sawang, ditutup diharap ya. siup nah berum. itu jadi Uh, yang cantik itu bukan hanya wajah yeah. Tapi juga termasuk anggota ah, tubuh Berarti keseluruhan Keseluruhan itu uh, iya, cantik iya, iya. Selain itu, ini kalau kita sebut sekarang inner beauty juga yeah. Nah, misalnya uh, uh, Bisa disebutkan tidak terlalu cantik Bukan berarti hidungnya sangat mancung <laughs> uh, Dan sebagainya yeah, yeah. Tapi memang ada uh, dalam konsep yang istilah-istilah gitu. kalau misalnya dari mulai mulai rambut ya kan Bu dari mulai nah, rambut rambut bawa. misalnya rambut itu ikal mayang. Ikal, ikal mayang. mayang itu atau disebutnya galing, nguntang, galing ya. muntang. Galing muntang itu yang tapi harus selalu panjang. Jadi oh. kalau itu kali itu, itu, itu panjang, oh. panjang dan uh, tidak lurus tapi uh, disebutkan galing muntang tuh tidak terlalu keriting gitu, ya. tidak terlalu lurus, juga berombak, oh, gelombang. Gitu. Oh, iya, iya, kalau iya, iya. muntah itu Oh, itu dalam budaya Sunda rambut yang indah. indah itu, itu ikal, ikal maya. mayang Lalu, atau ikal mun galing muntah. Nah, gitu ikal mayang itu yang yang lurus uh, lurus tapi tidak tapi tetap le uh, lebat gitu oh, nah, rambutnya. Itu tidak, ya hmm. uh, sehingga kalau yang agak pendek itu Uh, yang galing muntang itu ada ada bergelombang bergelombang itu rambut. Nah, itu, itu rambut lalu lalu ke uh, nih uh, dahiya dahi. Nah, dahi itu biasanya kalau di Sunda itu uh, ada amis cawu, <laughs> amis, cawu. <laughs> amis cawu itu ya, kalau kita itu ada yang uh, bulu-bulu oh, rambut, rambut-rambut nah, halus ya, malu, makanya kalau ada di sebagian Uh, daerah Indramayu misalnya contoh Cirebon ya Kuningan gitu. Nah, su kalau menikah itu suka ada yang seperti Jawa itu di ini. Yeah, nah, yeah. itu seperti kalau orang Sunda itu dari rambutnya sendiri yang hmm. yang amis cau disebutnya cau. Kenapa nah, Bu disebut amis cau? Ya, itu mamanis lah istilahnya di dalam ah. uh, ini kalau yang kalau yang dahinya ah, lebar gitu iya. biasanya ditutupi dengan oh, oh, ya dengan amis, amis amis caunya canggu. itu biasanya di 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 diatur gitu oh, jadi supaya, supaya lebih, manis. lebih manis ya 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 nah, lalu ini disebut juga uh, apa uh, tarangna teja menterangan teja nah, menterangan nah, teja menterangan nah itu dalam di di, di di wajah itu ada dahi, ya. dahi? dahi di, ada istilahnya teja mentrangannya. Artinya apa bu itu? E, jadi yang tidak terlalu lebar gitu, oh. tapi manis, kelihatannya makanya yang terlalu lebar biasanya Pak, ada alis pa saunya oh. itu ditutupi. Okay. Nah itu jadi bercahaya lah supaya hmm. dari 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 dahinya, dari dahinya, keluar cahaya. Keluar cahaya. Hmm. Lalu ini alis uh, alis juga alis juga harus ngajeler ngajepat gitu ngajeler, hitam ngajepat. ngajepat hitam hidung hmm. gitu jadi uh, yang yang berbulu yang tebal terus yang yang bagus yang hitam gitu ya yeah, ya yeah, yeah, yeah. itu jadi alis itu yang, asli ideal. yang ideal nah lalu uh, mata mata nah, mata juga itu biasanya yang disebut curulek gitu. Curuluk. Nah, curelek ya. itu ya berbinar-binar, ya. ya bagus, nggak terlalu sipit, nggak terlalu belotot juga ya, gitu. Ya, ya, ya. Jadi, ya. tapi bersinar, curul, tapi bersinar ah. dan uh, uh, apa bagus itu lah, ya. Ya. bersinar. Lalu bulu-bulu uh, mata juga. Ha. Itu yang bagus itu yang lentik. Oh, bulu, bulu mata supaya lentik gitu mm -hmm. ya. Tapi ini bukan kalau sekarang ada alat ya. ya. Kalau dulu itu betul-betul lentik gitu. E, makanya ketika masih kecil bayi mm -hmm. orang Sunda tuh suka <coughs> di apa di e, si bulunya itu digitu gitu di, di, di supaya, supaya, lentik, lentik ah, gitu ya orang Sunda itu okay. e, dan juga panjang mm -hmm. juga lentik jadi mm -hmm. kan itunya makanya suka disebut cukelek gitu ya kalau <coughs> <coughs> cukelek lalu e, Hidung, hidung mancrit gitu ya mancrit. hidung mancrit atau mancung gitu ya? Ah, nah, hidungnya tuh mancrit, mancrit. jadi mancrit itu mancung gitu. Tapi mancrit itu konotasinya agak kecil ya, bu? Iya, uh, iya, jadi hidung-hidung yang tidak terlalu besar, tapi mancrit. mancret hmm. uh, mancrit ada juga yang, yang kalau mancung juga, kalau mancrit ke, ke ininya... Uh, <coughs> mancung jadi mancrit ya ah, memang kecil. Oke, okay, 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 okay. uh, agak kecil gitu, lalu... Uh, pipi 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 juga biasanya kalau kalau orang Sunda tuh kakaina tuh mah kakaina teh rancunit rancunit disebut oh, teh rancunit itu yang opal gitu yeah. ya. Mengapa oh, disebut opal? Karena ada istilah ga, gado Dagu. gadonya lir eh uh, endog uh, sapotong. Oh, <laughs> dagunya seperti telur telur setengah, setengah yeah, gitu. Yeah. Jadi kan uh, opal ya gitu, yeah. opal dan uh, maaf tidak de, bukan jebak gitu <laughs> tidak lebar <laughs> jadi man, e, jadi kalau misalnya opa lalu ada karena disitunya ada seperti <laughs> lir dog sapotong yeah. jadi e, ya e, telur se sebelah nah itu itu dari wajah ya. itu dari wajah saja sudah e, itu e, ya, ya sudah satu, -satu, hmm. satu satunya konsepnya jadi e, lalu e, kalau bibir tuh e, apa eh uh, kadang-kadang uh, kalau pakai kalau dulu kan jarang ada pakai seperti sekarang setip yang yeah. itu ya. Itu kalau jadi yang yang di, yang tidak terlalu lebar-lebar juga <laughs> tidak terlalu Loh, kecil iyo. juga jadi oh. uh, apa namanya, Bu, yang indah itu. Uh, yang indah. <tuk> biasanya itu yang bibirnya ibarat merah delima. Oh. Jadi uh, merah delima teh merah, tapi wajar tanpa, tanpa polesan lipstik yeah. dan sebagainya, tapi dia sudah, sudah merah. merah sendiri, jadi ah. merah delima tidak terlalu merah sih mm -hmm. e, agak pink mungkin ya yeah, kalau yeah, sekarang, yeah, yeah, nah yeah. Itu. Uh, itu itu juga bibir hubungannya, yang ideal ya nah, mm -hmm. ini juga hubungannya karena perempuan Sunda itu sering ngalamar sirih, oh. makan sirih makan sirih nah, pada awalnya sebenarnya makan sirih itu laki-laki, mm. kalau di dalam E, kebudayaan Sunda hmm. itu pada awalnya laki-laki hmm. yang suka yeah, e, iya. ngalemar itu mm -hmm. tapi e, justru perempuan yang merokok ah. perempuan dalam naskah naskah itu yang suka merokok Rokok, tapi iya. akhirnya perempuan jadi ngalemarnya yeah. ya menyirih laki-laki yang merokok Rokok. Oh. nah gitu kalau dulunya uh -huh. itu perempuan e, perempuan tuh udut gitu makanya kalau ada yang kalau sekarang kan yang perempuan yang E, suka merokok jadi dicemohkan atau apa ya kayak, tapi dulunya memang perempuan yang ah. suka merokok laki-laki yang mengalumak ah. sekarang terbalik di dalam naskah-naskah gitu, naskah nah, juga itu ya, ada uh, ya ngalumak ah. nyuri nyuri ya, ya, ya. malah dalam uh, buku uh, naskah uh, Sri Ajnana misalnya hmm. ya atau misalnya bujangga Mani bujangga itu Mani. juga uh, si perempuan untuk memikat seorang laki-laki itu uh, menyediakan Lemakan, lemak oh, bukan lemak, ya? Lemak, lemak, ya, ya. sirih. sirih, sirih pinang, dan sebagainya. Oh. Yang sebagus bagusnya ah, jadi kalau laki-laki datang ke rumah, kita menyediakan Gini, itu. Kan itu ngelemar, nah makanya laki-laki dulu kan suka ngelemar ah. gitu. Jadi menyediakan sirih hmm. pinang dan sebagainya, ya. ya, ya Sebagusnya ya, ya, ngelemar, nah itu sudah menjadi kebiasaan makanya. Oh iya, lupa, ini kan bibir ya. ya kita huntu gitu ya, ya. Gigi. atau gigi ya. <laughs> ya karena gini kalau dalam bahasa Sunda yang namanya babasan atau peribasa itu tidak bisa dilemeskan oh iya ya, 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 ya jadi tidak, tidak bisa, lemesken, bisa dile begitu tidak bisa dihaluskan di, di, di iya dihaluskan <laughs> di gitu jadi misalnya untuk untuk lir gula gumantung huntu nah, lir gula gumantung nah oh. itu kan gula agak hitam ya

Cemerlang gitu putih oh, bersih yang ideal, yang ya, ideal ya. gitu hmm. yang rata yang bagus karena sering menyirih itu uh, bukan disikat bukan ya. di, disikat seperti pakai odol ya, sekarang ya, 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 tapi... tapi dengan ngalomar ah. nah, dengan ngalomar maka bibirnya itu kan ngalomar jadi merah ya, ya, nah ya, itu ya. bibir yang uh, merah <laughs> seperti itu karena bekas kalau itu iya, iya, iya. dan giginya juga lir gula, lihat gula, gula, gula gomantum. Gomantum. Oh, jadi gula eh, nah <laughs> nah itu gula, dan gula, gula itu ya, oke ya. Eh, eh, ada itu jadi jadi gula Eh, sama penarik ah. eh, ya dalam nah, fisik ya dalam wajah dalam mm. fisik nah itu juga eh, selain selain itu tadi rambut lalu wajah, ya, wajah. Nah, lalu terus sampai ke bawah tangan rambut. sampai ke tangan, tangan itu juga jari. ini jari-jari itu kayak harus salen seperti eh, ah. lalen lencop lah gitu panjang. ya ya panjang mm -hmm. eh, terus eh, kaki juga sampai kaki. ke kaki kaki, kaki itu ya? betisnya itu uh, lir ja, uh, jaksi sejantung jaksi ya. sejantung nah, seperti jantung yang jantung itu cau pisang eh, pisang ya? itu kan bagus tuh bagus gitu terus ya? bagus tidak terlalu besar tapi ke bawahnya tuh kecil kecil gitu jadi ah. tidak terlalu besar jadi nah, itu betis lir, yang indah yang yang itu indah seperti itu seperti jaksi sejantung ah, jaksi sejantung nah itu jadi konsep-konsep seperti itu uh, itu juga perawatan, hubungannya hmm, dengan hubungannya perawatan. Hubungannya dengan perawatan pasti perawatan, ya Bu ya. ya. Hmm. E, misalnya kalau orang dulu itu pakai e, minyak letik kalau rambut ya. Minyak, letik minyak itu minyak kelapa letik, ya minyak Bu? Minyak kelapa yang hmm. dibuat sendiri. ya, gitu. ya. Lalu e, dengan daun urang aring. Hmm. Daun urang aring itu supaya karena dalam naskah juga itu rambutnya itu e, liar dicelup gitu hitam seperti ah, dicelup. Padahal seperti dicelup. itu e, kalau sudah dikeramas, dikeramasnya biasanya dengan kalau dulu kita mau mau puasa ya, ya kita ya. suka pakai uh, pare atau padi itu ya ya, ya merang duruk, ya bu ya. merang mm -hmm. gitu. nah itu daun merang itu uh, di duruk gitu mm -hmm. yang dibelem-belem di mm -hmm. dibelem dibelem dibakar mm -hmm. dan gitu kan Airnya dipakai keramas, ah. nah itu juga setelah di, uh, tidak pakai sampo dulu, <laughs> tidak, belum ada <laughs> merang, sampo, merang, 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 ya sudah itu lalu uh, ketika harum, uh -huh. supaya harum, supaya uh, harum, ya itu pakai selain dengan merangnya atau dengan uh, daun orang aring ya, yeah, ya iya. daun orang aring supaya hitam, um. makanya itu uh, hitam mengkilat, hitam ya, mengkilat, hitam mengkilat. Uh -huh. Lirnu dicelupnya ya, jadi seperti dicelup di kalau kita sekarang kan di, di, di apa ya di disemir di semir. <laughs> <laughs> kalau itu dengan dengan uang aring ah, atau dengan ya, 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 minyak ya. peletik juga ketika supaya supaya kalau kan kan panjang ya. nah, supaya harum biasanya pakai uh, kayu cendana ah kayu cendana kayu, kayu cendana ya, kayu ya. nah kayunya itu dibakar uh -huh. lalu si asapnya uh -huh. itu Rambut kan panjang, yeah. nah di bawahnya tuh oh. di di apa ya di, di asapi, di asapi, gitu. di, asapi. Ah. di asapi. Jadi rambutnya tuh yang panjang hitam kilat mm -hmm. itu harum gitu. Yeah. Nah rambut itu juga rambut juga bisa dijadikan dan biasanya digelung kan gitu. Yeah, ya, disanggul ya. Yeah. disanggul, disanggul hmm. itu juga beda-beda. Itu juga ada yang sanggul yang biasa, ada yang disebut sanggul jucung di biasa kan oh, sanggul jujung, nah uh -huh. itu juga stratifikasi sosial. Oh menunjukkan stratifikasi. stratifikasi sosial. Baju juga pakaian. Pakaian pakaian juga hmm. memperlihatkan stratifikasi sosial. Bangsawan misalnya menak dengan maaf kaum cacah. biasanya. Kaum cacah itu juga dilihat dari pakaiannya. pakaiannya hmm. gitu. Dan Jadi orang sepintas lalu bisa tidak melihat Oh dari pakaian ini menak gitu, iya ini. Oh, bisa bisa misalnya menak. contohnya bagaimana bu? Uh, kalau misalnya uh, menak biasanya selain disanggulnya sanggul biasa ya tidak yeah. cucung misalnya. Hmm. Nah ini kalau di Sunda itu bisa disebutkan dari dulu ya maaf tapi dari dulu itu sudah Islami. Ah. Kalau sekarang kan kita di misalnya hmm. ya maaf jibab, lalu dipakai baju panjang, panjang gitu ya. Sebenarnya orang orang Sunda itu dari dulu dari dulu dari nenek moyangnya begitu. sudah begitu dan uh, orang Sunda itu sangat memuliakan wanita. Ah, nah itu iya, iya. Sunan Ambu. Itu, itu tercermin Bu dalam naskah-naskah tercermin, tercermin yang dalam, dalam ah. ya, ada misalnya Dewi Sri, Nyai Sri itu padi dan sebagainya hmm. itu Sunan Ambu misalnya hmm. atau penulis-penulis naskah zaman dulu itu Nyi Dawit. itu perempuan. Ah. Jadi sangat memuliakan perempuan hmm. seperti dalam Bujangga Manik uh, menglayaran itu ya istilahnya e, disitu disem, disebutkan ketampanan bujangga manik itu luar biasa gitu hmm. ya Nah sehingga pakaiannya hmm. juga dari mulai e, apa kalau misalnya pakai ikat lalu e, pakai yang laki-laki sampai ke beber Nah itu oh, juga iya, 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 dari iya. ini lalu yang perempuan e, misalnya kalau menak itu bajunya tuh panjang hmm nah pakai banjang lalu kan suka pakai kabaya Kebaya, nah kabayanya yeah. itu panjang mm. kabaya panjang lalu pakai sinjang sinjang, sinjang itu kain nah sinjangnya itu dilepa dilepe atau mm. uh, di apa ya uh, ada ada di ya 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 dilamban dilamban sinjang dilamban atau mm. dilepe istilahnya macam-macam mm. itu dilepe itu kainnya juga beda-beda Oh, itu mencerminkan batik uh, batik dari tulis batik itu. tulis hmm. atau uh, jenis-jenisnya jenis -jenis juga jenisnya. itu uh, termasuk motif, motif. Nah, oh. motif motif batiknya juga hmm. itu mencerminkan kalangan hmm. uh, kalangan mana dari kalangan, ya, dari mana, kalangan dia? mana. Itu yang dilamban itu kalangan kalangan menak. Hmm. Jadi, jadi dilamban. Lalu uh, tapi ada juga yang dulu-dulu itu tidak dilamban juga, hmm. tapi itu uh, tetap di sinjangnya tidak ada kalau dipanjang gitu hmm. ada juga kan kalau mau orang yang cacah misalnya hmm. ya, atau hmm. orang biasa hmm. itu di, di samping jangkung jadi di, at, ke ataskan, di atas ke atas kan ke ataskan Aha. lalu itu di gelung cucung oh, juga nah atas. itu juga memperlihatkan Aha. orang orang stratifikasi ini, sosialnya, stratifikasi sosialnya jadi eh, di situ lalu eh mengapa is, sudah islami ya uhum, uhum. sudah pakai kebaya uhum, kebaya kan tangan panjang. panjang lalu pakai sinjang uhum, uhum. itu juga panjang uhum. lalu dari dulu orang Sunda itu dicinung ah ditiung ini nah dunia, ditiung ya? meskipun tidak seperti sekarang di ya, jilbab hanya, hanya ditiung tapi menutupi, nah, menutupi. Ah. jadi laki-lakinya pakai ikat hmm. ya pakai pangsi bajunya hmm. gitu hmm. nah itu juga sudah sudah konsep orang Sunda itu dalam berpakaian, berpakaian. itu sudah eh, kalau sekarang eh, menurut Islam menutup aurat itu itu sudah, eh, begitu. sudah begitu nah itu iya, iya, jadi iya, pakaian iya. mengapa pakaian juga itu dilihat eh, makanya kalau kalau dalam lagu ya eh, yang tadi itu ditilik digigir -lenggik. lenggik karena kalau berkabaya itu memang tidak eh, Kelihatan tuh. Ya, itu lekuknya, Lekuk tubuhnya ya. itu Lenggik, sebenarnya. Ya. Nah, itu bisa bisa itu juga wanita Sunda itu dari dari postur tubuh ya, ya, dan ya, ya. tadi dari passion Jadi sudah ya, 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 passion ya, ya. orang Sunda ya, ya. juga sudah ah. sudah seperti sekarang ya, 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 ya. lah, Oke. Okay. Gitu. Jadi Bu Elis sudah menjelaskan bagaimana uh, apa mulai dari atas sampai bawah uh, konsep kecantikan di dalam uh, orang Sunda yang ada di dalam naskah. Nah, sepengetahuan ibu yang se sudah banyak menggali naskah, bagaimana itu direpresentasikan dalam naskah? Uh, tadi kan ibu uh, cerita di belakang bahwa ada melalui pantun. Hmm. Nah, bagaimana bu kecantikan itu direpresentasikan? Atau ibu bisa kalau itu melalui kawi atau lagu hmm. bisa bisa mencontohkan? Oh, ya oh, Tadi lupa. Hmm, hmm, hmm. e Selop. Nah, jangan lupa uh, juga sendal. Sendal, sendal ya. yang digunakan juga orang bangsawan itu pakai selop, selop oh. yang sekarang biasa dipakai ketika nikahan gitu. Oh, nah, nikahan yang ada uh, ya uh, iya, itu seperti sepatu, sepatu Ibu. ya oh. itu pakai selop. Namanya slope, uh, ya. iya. uh, Kalau kesininya kan orang biasa bakia, kaya eh, uh, gitu, atau kelom iya, gitu. Iya, kalau iya. ini pakai selop orang slope. Nah, Jadi oh. dari atas sampai bawah, bawah. itu juga. Uh, Sebenarnya tertutupannya kan? itu ya 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 jadi ya, uh, ya. tertutup juga hmm. itu seperti pakai kos kaki kan kita sekarang. Nah, itu juga pakai selop kan tertutup-tertutup uh, yeah, yeah, itunya. Yeah. Jadi betul-betul sudah istani. Nah, dalam naskah itu uh -huh. biasanya kalau uh, dalam kalau naskah itu kan sebenarnya ada ada zamannya ya. Yeah. Uh, yang tadi saya sebutkan Bujangga Manik hmm. atau Sri Adnyana, hmm. itu itu naskah kuno. Uh, abad ke-16. Abad ke-16. Nah, itu disebutnya juga aksaranya kuno, hmm. bahasanya kuno, bahannya juga lontar. Nah, jadi kalau ke ada klasik atau peralihan, uh -huh. itu menggunakan aksaranya, aksaranya hmm. aksara cacarakan atau pegon, bahasanya juga bah kalau orang ahli bahasa itu bahasa kamari lah atau peralihan lah, atau klasik. lalu se kalau sekarang itu kalau dulu bahasa dia ya bahasa bihari, bihari. Eh, kamari, dan sekarang eh, kiwari. Kiwari. Gitu. Nah, mm -hmm. yang sekarang itu Latin, mm -hmm. bahannya juga kalau yang peralihan itu ada saya ada daluang, gitulah. Kalau sekarang eh, kertas, kertas, gitu mm -hmm. digunakan. Nah, eh, kalau dalam naskah-naskah peralihan, karena eh, sudah ada cerita pantun, sebenarnya cerita pantun dari zaman dulu juga mm -hmm. sudah ada, ya. Yeah, yeah. Eh, dalam naskah-naskah seperti misalnya eh ketika eh, putri dangdan ketika nah putri ketika, dangdan. Putri dangdan. ketika putri dangdan ketika putri dangdan itu disebutkan dia ah. memakai apa Makutannya kalau kalau mau nikahan kita kan suka pakai yeah. sigar ya yeah, mm -hmm. sigur, gitu. Pakuta, mm -hmm. makuta pakai sigar gitu makota makota pakai sigar lalu dia dangdan ketika yang itu yang tadi saya sebutkan oh. di eh, Tarangna, Tejaman Tangan itu sebenarnya uh, di dalam ah. uh, cerita-cerita cerita pantun, iya, iya, tapi iya. bukan pantun seperti kita kalau pantun di Sunda itu si Sindiran ya. Yeah, iya. Tapi mm -hmm. kalau cerita pantun itu biasanya yang dimainkan dengan kecapi ah. lalu di, dinyanyikan. E, dinyanyikan. Ah, tapi mm. itu juga ada prosa, ada puisinya, ada prosa mm. liriknya mm. gitu kalau isinya bentuknya itu. Yeah, iya, iya, iya. Jadi misalnya ketika kalau kalau menceritakan Dewi Asri misalnya yeah, kan yeah. Dewi Asri putri, putri mm -hmm. sedang e, di taman misalnya yeah, yeah, yeah. nah e, di disebutkan cuma tidak secara jelas ini ini tapi Diwi asri, tanding lewi, inten, gitu. jadi dianggap di tanding lewi itu kecantikannya luar biasa. luar biasa. Tidak ada tandingannya, tidak ada tandingannya. Ah. Uh, yang itu, yang tadi itu hmm. jadi sesuai dengan yang konsep-konsep ah. tadi itu, jadi digambarkan, ah. diceritakan bisa jadi lagu, jadi itu, jadi ya. lagu gitu. Boleh tidak, Bu? Ibu mencontohkan, boleh, Ibu membaca atau mencontohkan? Dewi asri tanding lewi bararaja Intern kumilang pu kembangkadaton pamidangan pajaja penlekan sandaya Tunan gunung gunung gening pancaran salaka domes nah hey. itu teh itu teh men menceritakan sebenarnya menceritakan tentang uh, dewi asri ya hmm. dewi ee Putri mm -hmm. itu yang cantiknya luar biasa, yeah. jadi lirik ibarat ini, "Bagaja Intan Gumilang" jadi seperti? seperti Intan yang gemerlap gemerlap. gitu. Ah. Nah, itu jadi uh, pujaan semua orang. Orang ini ah. ya, Panilikan Sadayana, jadi hmm. perempuan, ingin seperti Dewi Astri yeah, yang see. cantiknya. Nah, ada juga di, di dalam naskah, cerita Parahyangan, mm -hmm. itu kan menceritakan tentang peristiwa Bubat, ya, Perang Bubat bubat mm -hmm. uh, saya tidak tidak menyebutnya maaf tidak menyebutnya perang ah, tapi peristiwa bubat karena peristiwa. kalau perang itu kan disetujui satu sama lain yeah. kalau kita itu kan tidak datang ke sana kan bukan untuk nah ini bukan ah. untuk berperang, berperang. tapi ma, uh, ini di ketantikan ya yeah, kecantikan Diah yeah. di ah Pitaloka mm -hmm. atau disebutnya uh, ya, citra resmi citra resmi itu luar biasa nah ah, ini ini kecantikan seorang wajah ya. perempuan sunda sehingga uh -huh. raja hayam wuruk tergila-gila uh -huh. nah karena sangat cantik ya, 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 nah ya, itu ya. yang tadi digambarkan ya. dari mulai atas sampai bawah, atas sampai bawah. Sesuai, dengan sesuai dengan itu po. nah jadi putri-putri itu uh -huh. seperti itu di, uh -huh. di nah Uh, dia uh, karena kecantikannya, yeah. orang hayam buruk itu tertarik ah, sehingga ya. mau dipersunting. Mm -hmm. Nah, mau dipersunting ini berdasarkan naskah, ya, yeah, bukan yeah. untuk dipolemikan. Eh, yeah. uh, uh, lingga buana atau mm -hmm. ayahnya itu mm -hmm. ya membawa sekeluarga keluarga itu membawa putrinya karena kalau zaman dulu ini budaya Sunda nih yeah, yang betul-betul yeah. dalam naskah mm -hmm. abad ke-16-an yeah. itu kalau sekarang kan laki-laki ya, yang melamar Lamar. perempuan yeah. kalau di dulu zaman dulu tuh perempuan yang melamar laki-laki oh itu, itu ter Tertemang. terungkap dalam naskah. cerita parahyangan hmm. bahwa oh. uh, lingga buana hmm. ya raja Sunda hmm. itu punya putri yang hmm. tadi dia Pitaloka hmm. atau cita resmi. Iya. Nah, dilamar oleh oleh Hayam buru? Oleh buru itu dia yang oh. mendatangi laki-laki oh. itu. Jadi uh, ayahnya mengantarkan mengantarkan, nah hmm. bukan awalnya kan mau dijadikan permasyuri, permaisuri, permaisuri iya, iya. tapi karena satu alasan hmm. mungkin uh, ada trik-trik lah di di, di kerajaan hmm. tersebut akhirnya dianggap sebagai eh uh, apalah Diserahkan hanya upeti, upeti? gitu, nah oh. orang Sunda tidak mau oh, harga diri, harga ya, diri, Bu. Ah. nah daripada dan juga kan dari sini tadinya juga mau mengantarkan putri, yeah. tidak membawa balap tentara, makanya saya tidak menyebut perang, ah. perang bubar tapi peristiwa bubar, nah Bubah. ini hanya mau mengantarkan, tidak membawa balap tentara, hmm. tapi di sana disambut dengan balap tentara yang ah. itu, nah Lain dan... Apa, Bu? mengapa ya, ada karena salah karena ada ada itu ya eh, politik maaf, mungkin ada ya? politik. Hmm. Jadi Ibu Suri itu menginginkan Hayam Wuruk itu menikah dengan masih kerabatnya. Hmm. Nah, jadi hmm. mau, yang mau jadi permaisurinya. Hmm. Tapi kan ini waktu itu Gajah Mada. Ya. Nah, Gajah Mada kan sebagai panglima perangnya itu ya. dia juga dia dia tahu hmm. kalau misalnya eh uh, eh uh, apa Kan ini juga melalui perantaraan Hayam Buruk ya, mm -hmm. ketika mau menyunting itu, yeah, 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 nah, yeah, kecantikannya yeah. dan sebagainya, yeah, lihat fotonya yeah. dan sebagainya. Nah Hayam Buruk juga sampai sekarang itu merasa, merasa patah hati lah kalau mm. patah hati mah karena sangat karena mencinta. Sudah jatuh cinta ya jatuh mm. cinta, tapi ternyata bukan jadikan permaisuri, tapi malah dijadikan upeti. Sebagai upeti, orang sudah tidak mau tidak dan mau, merasa ya. harga dirinya diinjak-injak lah, ya. Ya, ya, akhirnya daripada. Uh, ya uh, apa uh, diinjak-injak harga diri ya lebih baik uh, kalau orang jauh, in, Bali itu puputan nah, jadi nemahan pati lah nempatan pati oh. karena kan eh uh, seolah-olah perang gitu ya mm. diperangi mm. baladnya juga dari Sunda sedikit yeah, tidak membawa iya, iya. tidak membawa perang mm. Ya. Mm. akhirnya eh uh, ya Putri mm -hmm. ya pitaloka itu makanya ada triwulan triwulan yang di mm -hmm. Jawa itu sebenarnya itu uh, danau itu untuk mengenang uh, peristiwa, eh, dia, peristiwa pita, itu peristi dia pitaloka, pitaloka yang hayam buruk itu mm -hmm. karena sampai tergila gilalah sampai uh, ini meskipun nikah dengan yang orang lain tapi dia sangat itulah salah satu uh, kecantikan orang Sunda Ternyata. yang nyata ya, yang ya, ada ya, dalam ya, cerita ya, parahyangan mm -hmm. itu yang Uh, sampai Tergila-gila tergila sangat, cantiknya. sangat cantiknya Nah kawan Sinatra hmm. Tadi kita sudah dengar eh, cukup Banyak dari Ibu Elis Bagaimana perempuan Sunda Kecantikannya digambarkan dalam naskah Tapi saya jadi minder Bu, kayaknya satu-satu Tidak ada yang memenuhi kriteria <laughs> tidak. tidak ada yang memenuhi kriteria Nah jadi kita bisa belajar banyak Bagaimana posisi perempuan Sunda Di dalam naskah juga Bagaimana kecantikan itu digambarkan di dalam naskah? Aduh, terima kasih Bu Eli sudah memberikan ilmu yang cukup uh, banyak untuk kita. Mudah-mudahan kita bisa menambah uh, wawasan dengan apa yang tadi disampaikan oleh Ibu. Uh, nah, itu kawan Sinatra. Sampai bertemu lagi di episode berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah.